Hello guys, selamat datang ke channel YouTube Clash of Philo. Dan untuk video kali ini saya nak share dengan korang tentang Legend League bulan 10 lah. Jadi saya push Legend League sejak keluar trade event. Lambat sikit attack. Okay, lambat lah. Saya push. Jadi saya push 3 ID dan ini ya, result kau boleh nampak kat situ, all time best 6162 dan dapat break personal record untuk tahun ni daripada yang tahun lepas punya. So tapi sayang sekali lah, total ranking tu tak cukup tinggi macam tahun lepas punya. Macam kau boleh nampak dekat skrin sekarang ni, tahun lepas kita berada di 1223, tapi tahun ni 2276. Walaupun trofi sedikit tinggi, tapi ranking agak jauh beza tu. Bermakna ramai jugalah yang push trofi kan untuk tahun ni, disebabkan broken troop yang lama jugalah kan. First lepas keluar tu, lalu tu agak lama, agak lebih kurang seminggu juga OP dia tu. And then kena nerf. Bila kena nerf, aku tukar truk kepada golem. Dan cakap pasal golem, jom kita tengok replay beberapa untuk gameplay golem hantu ni. Let's go. Okay guys, ini di antara replay. First, saya share dengan korang. Jadi ring base ni agak mengirukan. Actually agak lama aku tenung sebenarnya untuk prepare macam mana nak masuk. Jadi untuk golem ni, kita funnel kat atas sikit, kita funnel bawah tepi sikit. Funnel tepi sahaja untuk fokuskan troop masuk ke bahagian tengah. Okay, this basic funneling. Okay, jadi lepas kat launcher, lepas kat speed, kat tepi sikit. Tak nak lepas tengah sebab susah nak masuk tengah sebenarnya. Okay, kita lepas tepi sikit. And then okay, skate bagian belakang. First skate yang kena town hall lagi, second skate baru kena town hall. So lock launcher dapat bagi damage banyak sikit lah. Okay, tekan wadah ability untuk protect king dan juga golem. And then kita akan freeze sampai kita perlu freeze. Dan kat bawah ni kita boleh lepaskan skeleton spare. Dan RC kena lepas awal lah untuk golem ni. Kita lepaskan awal RC sebab apa, troop banyak kena support lah. Actually golem tu banyak perlukan support juga daripada atas ni, sebab golem tu sedikit slow. Dan walaupun dia orang damage, tapi lambat sebenarnya. Okay, dia lambat untuk attack, jadi agak problem kat situ. Tapi kau boleh nampak lagi dalam attack ni ada banyak lagi golem kat tengah tu. Okay, dan RC kita protect dengan free spell. So untuk CC saya gunakan 2 S Golem dan 1 Super Valkyrie. Sebabkan Valkyrie ada rage spell, jadi bila dia mati at least dapat bagi rage spell. Dan kalau ada luck banyak tu kat kawasan rage spell tu, memang sedap lah. Okay, extra spell. Dan kau boleh nampak attack ni masa tak lama pun very very easy. Dan alhamdulillah 3 star. Dan ini adalah attack-attack yang replay untuk last day saya share dengan korang. Okay, so let's fast forward. Walaupun attack ni agak cepat, ni kita fastkan lagi untuk habiskan attack pertama ni. Dan kita akan show lagi sama ada 2 ataupun 1 attack, tengoklah. Okay, okay, untuk replay yang kedua ni, kita ada box base dengan town hall ada dekat hujung dan jauh. Jadi agak tricky sikit untuk attack yang ni. Tapi macam biasa, funnel kiri kanan. Okay, kita funnel kat ucu atas dengan ucu tepi ni. Tak sangka kat sini sebenarnya tak ada wall tau, aku tak perasan. Tapi tak apa, kita ada wallbreaker yang cukup. Dan okay, kau nampak kat sini square aku sedikit ke tepi untuk memberikan access untuk queen dapatkan scatter ni. Dan yang lain masuk ke bahagian tengah lah. Okay, tapi dekat sini ada satu problem besar, yang mana king tak masuk dalam. King tak masuk dalam. Tapi tak apa, king tak masuk dalam tak apa, jangan risau, still boleh. Cuma kena kawal spell dengan baik saja. Okay, apa yang aku buat kat sini, keluar saja super dragon sebab ada free spell kat situ. Terus kita kawal ability guys. Okay, masalah kita kan free spell dahulu. Ya, yeah, sedikit lewat kan aku tekan ability. Actually kita skip bagian tengah ni. Okay, bagian sini sebab lalu je dapat buka bagian sini. Okay, kita tekan ability sebab aku dah rasa macam boleh dah banyak mati. So earthquake kat sini biar kena kawasan monolith. Apa pun dia dapat monolith lah ikutkan, sebab dia anti-tank kan. Sebab dekat tahun 15 banyak defense anti-tank lah, walaupun dia splash damage pedih mat. Okay, jadi kat atas ni kita gunakan free spell tadi untuk selamatkan king. Dan warrior champion boleh dapat queen defensive dengan scatter spell kita gunakan tadi. Okay, dan kita freeze town hall. Dan ice golem pun still freeze town hall. Dan kita terus gunakan queen ability kita tak pakai town hall. Dan arsti still dekat luar untuk dapatkan defensive. Dan kat bagian belakang dia pun kita ada skeleton dan juga free spell. So mudah saja untuk dapat 3 bintang. Ya, yeah, agak mencabar lah sebenarnya. Si mental, bila push legend ni mental memang kena keras lah. Sebab
kau hadap 8 kali attack, walaupun 8 kali dan kau nak 3 bintang, lagi-lagi dengan true event ni yang mana kau tahu yang orang senang nak 3 bintang habis kau, ada kemungkinan yang agak besar. Jadi memang mencabarlah actually dari segi mental kan. Kita dah lah push lambat dan tak, untuk tahun 15 ni saya sangat-sangat jarang push legend, sangat-sangat jarang. Last saya rasa mungkin bulan 12 atau bulan 1 tahun ni, tahun bulan aku tak push legend. Okay, sangat-sangat lama. Jadi ya, sebab aku tahu lah walaupun 8 kali attack still penat sebenarnya guys, sangat-sangat penat dari segi mental untuk kau push. Tapi kalau jenis main habiskan attack sahaja, duduk dekat mid range ataupun bawah-bawah punya 5000, tak ada masalah, it's not a big deal. Tapi bila kau push, kau target tinggi, that's the problem. Okay, ini adalah replay yang terakhir dan dah base design ni agak famous lah dekat Legend League, agak famous. Okay, memang agak mencabar tapi sebab dia guna double poison. Aku mengharapkan untuk tak jumpa lah base double rage spell, sebab memang pedih. Lagi-lagi base macam ni double rage spell memang sakit lah untuk go wish, memang pedih, tak tipu korang, memang sangat-sangat pedih. Jadi untuk entry ni aku pilih untuk lawan dulu dengan semua hero yang ada ni, dan kita ada clan castle, jadi kita dapat jagalah at least kita punya throw awal. Sebab bagian belakang ni kita boleh control guna AC kalau banyak heavy defense dah hancur. Okay, jadi kita kena kawal troop lah actually dengan variability. So dia gunakan titan, so tak susah sangat lah. Okay, jadi untuk troop ni dia lebih mudah untuk digunakan daripada Royal Ghost, yang mana pernah rindu tentang Royal Ghost, itu hantu ataupun dia troop dekat Clash Beater sebenarnya. Clash Royal, maafkan saya, troop dekat Clash Royal sebenarnya. Tapi dekat Soul City memang sangat-sangat OP actually. Sangat-sangat OP actually. Tapi berbanding dengan troop baru ni, iaitu apa ni, Golem Wings, troop mashup lah, troop gabu-gabu ni, memang troop ni agak OP lah. Sampai lalu pun kena nerf. Actually Golem kena buff sebenarnya guys. Okay, dia ditambah sikit health ataupun damage tak silap saya, sebelum ataupun semasa tengah-tengah bulan hari tu, ataupun hujung, tak saya 20 bulan macam tu, tak ingat lah. Okay, tapi itulah macam aku cakap tadi tentang legend attack, mental memang kena kuat. Kalau korang tengok live aku, siapa yang tengok live saya kat GT, kalau ada tengok video dia juga, cuba komen, mana tahu korang tengok kan. Gua nampak lah mental aku macam ni, keluar semua makin hamun, gila stres. Bila tak dapat final dengan baik, queen keluar apa semua, memang agak mental guys. Jadi dekat video ni aku nak tunjuk lah, ataupun nak cakap lah, kita kena respect lah aku kena respect geng-geng pusher legend ni. Tak kisahlah orang Malaysia ke orang luar ke, diorang memang agak gila lah. Kadang-kadang yang push sampai banyak ID ni, aku tak tahu macam mana, how seorang boleh control banyak ID. Lagi-lagi star guys, cuba kita tengok ranking star sekejap guys daripada Navi. Okay, dia conquer lebih daripada 2 ID tau actually dekat top 10. Kita tengok balik, let's go. Kita ada nampak dah buffering ni, kita ada let's go. Asal lama, asal punya lama buffering ni. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4. Nasib baik 4 ID saja. Bawah-bawah ni ada lagi 5, 6. Hampir-hampir guys. Bayangkan Stars ni dah conquer legend daripada start keluar tahun 15 lagi. Dia memang conquer legend, dia memang conquer legend. Aku tak tahu macam mana dia buat. Setakat ni aku rasa Stars tu one of the best, tapi dekat tournament dia tidak berapa konsisten berbanding dengan teammate dia, iaitu Kazuma. Kazuma tu kalau korang tengok tournament community, dia lah yang paling konsisten setakat ni. Tapi sekarang pun Navi pun dah tak main tournament disebabkan diorang tarik diri untuk preparation World Championship. Jadi pula untuk Navi dan team-team lain. So apa pendapat korang tentang legend attack, dan adakah korang pusher legend attack atau korang just farming saja dekat legend attack, atau korang belum lagi pernah duduk dekat legend attack sebab mungkin tahap belum tinggi ataupun korang tak ada skill lagi? Cuba korang komen. Kita jumpa lagi dalam video kedatang guys. By the way, mungkin aku akan selit ke gambar dekat hujung video kot, di antara momen-momen lah aku berada di top global sekejap, dan berada di top local, di antara top 10 sekejap, dan
end of season ataupun penghujung Legend League, di mana aku berada di top 100 local. Okay, so alhamdulillah lah, walaupun kita push lambat, kita still dapat maintain ataupun still dapat munculkan nama dekat top local, at least, at least. Sebab yalah, lambat push satu hal, and then memang susah dengan three event ni, mencabar sebenarnya. Kau kena consistent attack untuk tambah trophy, sebabkan defense kau memang agak tinggi tu lah. Jadi ya, memang sangat mencabar dari segi mental. Alhamdulillah kita dapat settle kan. Jadi cuba komen guys, dan jangan lupa like, share dan follow, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.